Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina disorot lantaran di rumahnya diketahui menyimpan beberapa tabung gas melon 3 kg yang dikhususkan untuk orang miskin. Keberadaan tabung gas bersubsidi ini terlihat dari video berjudul Nagita Queen of Jahil, Bay Melewat Sudah. Driver sampai mati kutu. Yang tayang di akun YouTube mereka pada Senin, tanggal 1 Juni tahun 2020. Tayangan ini semula menunjukkan kejahilan Ibunda Rafathar Malik Ahmad itu hendak menakuti driver mereka dengan menghadirkan sosok kuntilanak di rumah itu. Saat Nagita menyelusup ke kamar-kamar asisten rumah tangganya, ia melewati dapur yang terdapat deretan tabung gas biru dan melon 3 kg. Tangkapan adegan ini diunggah akun gosip dan hiburan @infotainment pada Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2020. Netizen pun ramai-ramai membahasnya. Barang-barangnya branded semua. Tapi gas LPG-nya masih ada tulisan, hanya untuk masyarakat miskin, tulis @OctaviaDevi94 pada kolom komentar. Pasangan seleb Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengajak putra mereka, Rafathar, jalan-jalan keliling Eropa bersama keluarga besarnya. Lewat media sosial, keluarga ini berbagi kelucuan buah hati mereka. Instagram.com ada netizen yang mencermati deretan tabung gas melon hijau di rumah Raffi. Sama, tapi dia kayak agen jualan gas, ucap @milanila. Itu gas melon buat rakyat miskin, pantesan orang miskin susah dapat gas melon, kata @adrianaaska. Padahal kalau dia beli gas yang pink kan kayak beli kacang goreng plastikan kecil-kecil, malah beli gas subsidi, tulis @deciindras. Tapi ada juga yang membela pasangan yang disebut Sultan Andara lantaran mereka menempati rumah di kompleks Andara ini. Menurut netizen, gas melon itu tidak digunakan pasangan Raffi dan Gigi, tapi oleh para asisten rumah tangga di rumah itu. Kenapa pada fokus ke yang hijau? Kenapa gak lihat ada tabung gede juga berwarna biru? Tulis @yugaris_gotmegoingrazi. Pernah lihat dia vlog pas masak terus kamera kayak nyorot belakang dapurnya? Dia makai yang tabung biru sih. Kalau yang hijau mungkin buat masak para asistennya. Kan mereka juga masak sendiri meskipun di rumah yang sama. Menurut gue ya, tulis @yulia_saputri. Selama ini, pasangan Raffi Ahmad Nagita Slavina dikenal sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia. Pundi-pundi miliaran rupiah mengalir ke keluarga ini berkat konten YouTube mereka yang memiliki subscriber lebih dari 15 juta. Mereka kerap berganti-ganti mobil mewah berharga miliaran rupiah. Pasangan ini bahkan belum lama liburan keliling dunia dengan membawa asisten mereka. Tempo.co. Jadi bagaimana menurut Anda?